tanggal 16 kemarin kan ada penambahan lagi ya, yang sebelumnya kita nambah 4 perjalanan di pagi sama di sore 4, jadi 8. Mulai tanggal 16 kemarin ada penambahan perjalanan lagi, pagi 4, sore 4, jadi tambah 8 lagi ya. Jadi total sehari itu ada 92 perjalanan. Jadi yang sekarang tuh karena ada penambahan kereta, jumlah rangkanya 8 ya. Untuk mengurai kepadatan konsentrasi penumpang di Bandung 5, kalau semuanya kita masukkan 5, otomatis kemungkinan ada kepadatan ya. Apalagi di Bandung 5, nanti aku bisa lihat di bawah masih ada proses pembangunan tangga manual, kan space-nya jadi agak ini. Jadi tetap yang 8 kita masukkan di 4 untuk penumpang biar misalkan melihat di peron 5 udah mulai penuh, bisa beralih ke peron 4, jadi nggak sampai terjadi penumpukan ruang tunggu di peron. Jadi itu aja tujuannya.